Halo teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Rarengon Bali. Nah, di video kali ini saya mau bikin tutorial lagi teman-teman, yaitu tutorial cara membuat kerangka layangan celepuk print. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya silahkan dulu tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like dan komen agar tetap semangat membuat tutorial. Nah, di video kali ini saya mau beri tahapan dari pemotongan bambu, pembelahan bambu, ngerok, ngamcut, dan seterusnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, inilah layangannya teman-teman, yang kita akan buat kerangkanya dengan celepuk print 1,5 meter. Oke teman-teman, sekarang kita motong bambunya dulu. Nah, selesai kita motong, kita akan membelahnya dulu teman-teman. Kita belah dulu dia. Proses pembuatan layangan celepuk. Paten. Nah, kita belah dulu teman-teman. Kita bagi dua dulu. Ini kita bikin tulang lurusnya. Kita bikin tulang lurusnya dulu teman-teman. Kita belah lagi dulu dua. Kita belah kecil-kecil teman-teman. Kita bagi tiga. Kita selanjutnya akan mengangsurnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengangsurnya atau merautnya. Ini tulang lurusnya teman-teman. Ya teman-teman, terus dukung channel Rarengon Bali teman-teman, biar cepat mencapai 50.000 subscriber baru kita mengadakan giveaway. Nah, jadi teman-teman, oke sekarang kita bikin tulang lengkungnya. Ini tulang lengkungnya teman-teman. Kita bikin jar lengkungnya sama teman-teman. Jar sama teman-teman. Tarik dalamnya sama. Oke, sudah sama teman-teman. Sekarang kita bikin tulang ekor ya teman-teman. Kita bikin dua buah tulang ekor teman-teman. Oke, kita belah dulu teman-teman. Guna memperbelah tengahnya ini supaya kita gampang mengikatnya teman-teman. Nah, biar seperti jadinya teman-teman. Nah, sekarang kita bikin tulang pegangan tulang ekor ya teman-teman. Thank you.
Mantap bambunya teman-teman. Wih. Josh. Nah, sudah jadi teman-teman. Oke. Tulang telinga teman-teman. Telinga. Kita buat tulang telinga. Lagi satu, kita bikin dua buah. Oke, teman-teman, sudah jadi dua buah telinga. Kita belah dulu, teman-teman. Biar gampang kita mengikatnya nanti teman-teman. Sekarang kita bikin tulang lengkung paling atas teman-teman, pegangan tulang telinganya. Ini lengkungannya harus sama teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengukurnya. Ya teman-teman bisa merakit di rumah. Cukup 1,5 meter. Ini ada terlalu lurus teman-teman. Meter 52 teman-teman. Dan ini ada tulang lengkung yang paling atas. Itu meter 10 teman-teman. Dan ini ada tulang lengkung yang paling besar. Ini 2 meter 30. Dan ini tulang pegangan 30 cm. Dan ini core-nya, tulang telinganya. 2 buah tulang telinga 64 cm. Ini tulang ekornya teman-teman, panjangnya 67 cm. Nah, sekarang kita masuk perakitan. Pertama, kita ambil tulang lurusnya dulu. Nah, kita ambil dari bawah teman-teman. Kita pasang pegangan tulang core-nya. Jaraknya saya kasih 58 cm. Oke, lalu kita menuju ke tulang ekor, ke buah tulang ekor teman-teman. Kita dari belah, pasangkan lagi. Oke teman-teman, kita akan mengikat tulang lengkungnya. Kita lengkungkan dulu ya sama teman-teman. Nah, sama, lalu kita ikat. Jaraknya 26 cm. Kita pulang atas.
Oke teman-teman, kita sekarang masih tahap penarikan benangnya. Oke teman-teman, kita sekarang memasang filmnya. Oh ya teman-teman, jaraknya saya kasih 24 teman-teman. Penarikan menangnya saya kasih darah 41 teman-teman. Oke, kerangkanya sudah jadi. Inilah kerangkanya, lepuk frame. Kita sekarang masuk ke penukupan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan menukup layangan lepuk 1,5 meter. Kita potong dulu pinggirannya lepuk frame teman-teman.
sudah jadi. Sepuk print. Kita akan mengisi tali kocinya dulu, teman-teman. Oke, kita mengisi tali koci di atas, kita lubangkan satu, teman-teman. Teman-teman bisa bikin tali koci dua orang dua. Kita sudah selesai merakitnya dan selesai meliputinya. Kita akhiri. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.